dan salam SYD 5. Saya Dina Robert Leong dari Parque St. Joseph Papar dan saya adalah salah seorang daripada local organizing team untuk bahagian penginapan. Jadi hari ini saya mau terangkan sedikit tentang konsep keluarga angkat kita pada hari kejadian SYD 5 lah. Okay? Antara kriteria yang diperlukan sebagai keluarga angkat ialah pertama haruslah menjadi memang keluarga Katolik. Yang kedua adalah jarak rumah keluarga angkat haruslah dalam lingkungan 20 menit dengan gereja St. Joseph Papar dan Holy Rosary Limbang. Seramai 3.000 peserta yang akan menyertai Sabah Youth Day ini dan anggaran keluarga angkat yang diperlukan adalah lebih kurang 1.000 keluarga. Dan kalau dilihat setakat ini borang yang telah diedarkan lebih kurang 200 lebih sudah diedarkan. Namun jumlah yang telah mengembalikan borang itu artinya telah officially mendaftar sebagai keluarga angkat hanyalah baru 4 keluarga. Jadi dengan itu kami betul-betul mau menjemput semua keluarga yang berada di sekitar Papar ini untuk sama-sama support menjadi keluarga angkat bagi para peserta kita. Dan untuk borang ini, okay, kita boleh dapat di entrance atau pintu masuk setiap gereja paroke, yaitu paroke St. Joseph dan paroke Holy Rosary. Okay? Dan booth akan dibuka sebelum dan selepas Misa Kudus, Sunset Mass, maupun Misa Kudus hari Minggu lah. Borang ini juga boleh diterima dan boleh dikembalikan di kedua-dua pejabat paroke Holy Rosary Libahau dan juga St. Joseph Papar. Tetap berani jadi saksi Kristus.